tangan. Coba gimana cuci tangan yang baik? Cuci tangannya, atasnya. Nah, sabunnya udah belum tuh? Udah. Kasih air lagi deh. Tuh, cuci tangannya. Cuci atasnya. Dalamnya. Yes. Kukunya. Yes, tukar dong. Yes. Pintar. Cucinya 20 detik ya. Ya. Supaya bersih. Ya. Sekarang kan lagi banyak apa? Virus. Virus apa? Virus corona. Pintar. Udah selesai 20 detik. Mari kita cuci. Nih, cuci tangannya. Lajuin badannya, Ima. Nah. Emangnya nggak sampai ke sana nggak? Nggak nyampe ya. Dah? Digosok, sayang. Kalau maju dikit. Sini, Balema nyampe ke sana. Iya, maju dikit, sayang. Sekarang Ima umurnya berapa tahun? 2 tahun. Maju dikit, sayang. Udah selesai itu belum? Udah bersih belum? Coba maju lagi. Udah bersih belum? Saya sabun belum? Belum. Masih ada sabun. Emang maju dikit dong. Ini namanya cuci tangan yang bersih supaya kalau emang pegang-pegang ada yang kotor nggak kena ya. Oh, tadi emangnya pegang apa? Tadi kan Emma main plastik tuh, lihat tuh. Tuh di badannya tuh. Emma pakai plastik tuh di belakang punggungnya. Iya. Oh, iya. Iya. Jadi harus dicuci tangannya. Dah. Oh, tadi emangnya pegang. Dan ini dilap. Oh, tadi emangnya pegang di ini ya, kamar ya. Iya, dah. Udah selesai. Nah, Emma sekarang kalau mau pergi harus pakai apa? Masker. Masker. Ayo, sini. Maskernya nih. Ini Emma. Pakai masker sama pakai topi pelindung. Jadi lebih aman. Nih. Oke, maskernya. Ya, masukin ke kepalanya. Yes. Ya, good job. Masukin ke telinganya. Dah. Nih, terus pakai topinya. Kebalik, kebalik. Ini di sini. Nah, ini talinya. Lalu. Ini ada pelindung yang kedua, topinya ada plastik ya. Nih, masukin. Nah, sudah deh. Nah, aman deh, aman dari apa? Dari virus? Ya, sehat selalu sama teman-teman ya. Jangan apa sama teman-teman di rumah. Di rumah aja ya. Hati-hati, kalau mau pergi harus kayak gini ya, harus pakai masker ya. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih, teman.